Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ketemu lagi ya sama Ustazah Nani. Ustazah Nani akan mengajak teman-teman membuat percampuran warna dengan gelembung seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang dibutuhkan: pewarna, kertas atau buku gambar, campuran air dengan sunlight, botol plastik. Lihat tutorialnya yuk, let's go. Kita potong botolnya menjadi dua. Kita pakai salah satu sisinya yang ada tutupnya. Kemudian kita tutup dengan kaos kaki bekas atau kain bekas. Lalu dicelup ke air sabun dan ditetesin dengan pewarna, kemudian ditiup. Dicelupkan lagi ke air sabun dan dikasih pewarna lagi, ditiup lagi. Dilakukan berulang-ulang ya, dengan cara yang sama. Sudah selesai ya teman-teman, percampuran warna dengan gelembung seperti ini ya hasilnya. Teman-teman bisa bikin dengan mama, papa, atau kakak. Selamat mencoba ya teman-teman. Semangat belajar di rumah ya teman-teman. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ababe, takwa.